Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya mau nge-review mobilnya teman saya. Nah, ini adalah Toyota Camry 2.5 tipe G tahun 2012 NIK-nya ya. Saya pembeliannya itu 2013. Jadi ini mobil pribadi teman saya yang kebetulan juga mau dijual teman-teman. Untuk harga dan alamat kemudian telepon ada di deskripsi ya teman-teman. Jika yang berminat bisa cek di deskripsi. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya untuk Toyota Camry tahun 2012 2.5 tipe G ini. Nah, yang pertama dari luar terlihat ya untuk kakinya udah diganti teman-teman, tuh lihat. Velgnya sudah memakai Fosen replika ya. Ring 18. Nah, ini dengan profil bannya 235/50 R18. Pakai bannya Falcon. Ya, Falcon ini merek dari Jepang ya, teman-teman. Enggak main-main nih bannya. Tipenya ZE914. Kemudian ini juga untuk bawah tuh udah pakai race. Kalau dari luar itu aja sih teman-teman untuk modifnya. Nah, ini terlihat ya untuk bodinya utuh semua teman-teman. Ini spion bagian kirinya normal. Bodinya semua masih utuh teman-teman. Cat original dan ini sudah di nano keramik dari Skuto. Plat nomornya keren ya, AA801S atau AA Boys. Ya, ini paling ada sedikit lecet teman-teman. It's okay lah, nggak terlalu bermasalah kok. Nggak terlalu kelihatan. Terlihat ya bagian samping kanan juga masih oke banget. Ini mobil tahun 2012, berarti ini sudah 10 tahun. Nah, tapi ini karena pajaknya atau belinya 2013, jadi masih ada sisa setahun lebih untuk pajak 5 tahunan. Nah, ini dari luar seperti ini teman-teman. Ini juga ya spion bagian kanan masih oke ya, terlihat ya. Nah, yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Ini jok masih original, berbahan kulit ya teman-teman. Kulitnya masih perfect. Nih, tanpa celah ya kulitnya. Lihat ya, kerutan-kerutannya masih oke banget teman-teman. Nah, untuk good panel juga masih sangat oke. Tuh, sampai sini good panelnya. Yuk kita masuk teman-teman. Nah, ini kita udah di dalam interior Toyota Camry. Kuncinya seperti ini teman-teman. Nah, kuncinya belum yang smart key ya. Ini masih kunci colok biasa. Nih, colokan di sini teman-teman. Yaps, kita udah start up untuk engine-nya. Nah, kilometer masih 50.000 ya. Sangat rendah sekali untuk mobil sudah hampir 10 tahun ini. Tuh lihat bagian interior masih sangat keren teman-teman. Nih. Ini untuk setirnya kulitnya masih oke banget teman-teman. Ini juga AC-nya dual zone ya. Lihat nih, bisa kanan kiri, bisa di setel
yang kanan sendiri, yang kiri sendiri, teman-teman. Seperti ini ya. Ini ada mode juga di sini. Ada mode yang buat ke kaki sama front defogger. Ada juga yang untuk kaki sama badan komplit. Ini juga speed fan-nya. Ini untuk rear defogger. Untuk front defogger. Ini untuk open close air ya. Ini head unit masih standar, teman-teman. Ini ada tombol fisik ya di sini. Terlihat ya, ini ada audio. Ini juga untuk Bluetooth. Ini audionya. Kemudian untuk ada navigasi maps-nya versi satelit ya, teman-teman. Seperti ini. Ini juga untuk menunya seperti ini. Nah, ini ada terlihat navigasi untuk ke Nasmoko terdekat. Di sini kan dealer Hondanya, dealer Toyotanya kan Nasmoko. Ini ada beberapa pilihannya. Seperti itu. Ini juga untuk membesarkan volume ya, teman-teman. Ini ada input CD. Ini untuk pindah channel ya, atau pindah saluran ini kalau FM ya, atau radio. Ini ada jam digital, teman-teman ya, di situ. Ini untuk spion tengah, dynamic view. Kemudian ini juga ada kacamata, 4 kacamata, teman-teman. Ini juga ada lampu baca, sudah diganti LED ya. Nah, ini untuk sun visor-nya bagian pengemudi. Ada juga lampunya, teman-teman. Untuk bagian sebelahnya juga ada lampunya, tapi lampunya masih bohlam. Semua interior didominasi warna beige ya, atau warna ini coklat muda. Elegan banget, mewah sekali, dikombinasikan dengan wood panel seperti ini, warna coklat seperti ini. Masih keren banget nih wood panelnya, tanpa celah sama sekali. Ini juga setirnya masih oke, teman-teman. Ini setirnya. Ini juga bisa naik turun dan tilt teleskopik ya. Bisa maju. Bisa naik turun. Jadi bisa tilt dan teleskopik komplit, teman-teman. Nah, di sini ada navigasi sama tombol DVD, kemudian ada tombol 4 sensor berfungsi semua. Ini juga spionnya udah hari track ya, tentunya. Tuh. Ini juga ada untuk power window or door lock. Ini autonya sisi driver aja, lainnya masih belum auto ya, seperti itu. Ini untuk persnelingnya matic ya. Ini masih oke semua, dan rata-rata soft opening ya. Tuh lihat ya, ini soft opening. Ini juga soft opening. Ini juga soft opening. Nah, teman-teman, ini udah ada sertifikat dari Skuto. Tuh lihat. Jadi sudah di nano keramik untuk proteksi cat eksterior. Bagian bawah juga udah dikasih dengan lampu baca. Sorry, lampu kolong ya, warna putih. Elegan banget lah, teman-teman. Juga ada karpetnya seperti itu, teman-teman. Ini untuk ini ada tempat penyimpanan lagi. Ini ada power outlet ya. Ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Konsol box lah, ini untuk BPKB-nya, teman-teman. Ini ya, belum pernah ganti nama. Cuman ini ada ganti plat nomor aja, pindah dari plat nomor Pati ke Temanggung. Detailnya nanti bisa hubungi saya kalau mau lihat BPKB-nya yang asli. Ini asli sih, hanya yang lebih detail seperti itu nanti bisa hubungi saya. Nomor dan harga dan lain-lain ada di deskripsi, teman-teman ya. Untuk dibaca bisa di deskripsi. Untuk bagian depan seperti itu. Yuk kita cek bagian belakang. Ini juga ada lampunya, teman-teman ya. Tuh lihat lampunya. Nah, kati pege ini masih manual untuk recliningnya. Masih manual ya.
Ini untuk buka bagasi sama buka tangki bensin. Oh iya, ininya kulit ya. Nah, ini untuk baris keduanya. Yuk kita masuk. Di baris kedua ini ada tempat koin ya. Nih. Tempat koin. Kemudian nuansa beige benar-benar mewah, teman-teman. Seriously. Oh, mohon maaf teman-teman, saya ralat sedikit untuk joknya. Ini sudah retrim ternyata. Diretrim oleh Simu Car Leader. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini sudah diretrim semuanya dari Simu Car Leader. Jadinya memang lebih elegan, lebih mewah. Nah, ini untuk AC-nya di sini, teman-teman. Di belakang ini memang belum ada power outlet ya untuk cas. Jadi casnya nanti ikut di depan. Ini untuk lampu baca, teman-teman, di belakang. Ini juga motif kerut-kerut seperti ini, mengingatkan kayak Pajero Sport gitu. Kerut-kerut seperti ini mewah banget, teman-teman, tuh lihat nih kerut-kerutnya. Nyaman dan mewah. Asli ini mobil, keren banget. Ini juga ada tempat koin lagi. Jadi sembari ini bisa nyimpan-nyimpan koin di apa namanya, pengemudi belakang. Ini juga armrest pengemudi belakang juga, apa, penumpang belakang ini juga empuk ya, semuanya dilapis kulit. Headrestnya tiga-tiganya adjustable. Sorry, ini ada headrestnya, ini juga, ini fix adjustable 2 ya. Ini untuk seat beltnya. Kemudian ini juga ada, nah ini armrest untuk kaki, sorry, untuk tangan. Nih lihat nih, nyaman banget, teman-teman. Kemudian ini juga ada cup holdernya. Cup holdernya seperti ini. Asik banget. Wah, pokoknya bonceng atau naik di kursi baris kedua ini aslinya mantul pakai Camry ini. Iyalah Camry gitu loh. Wes, pokoknya tanpa celah deh ini. Ini juga untuk pegangan tangannya retract ya. Ini juga ada hook untuk naruh hanger pakaian atau lain-lain. Oke, mungkin itu untuk baris kedua, teman-teman. Yang terakhir bagasi ya. Bagasinya luas banget. Tuh sampai sana ya. Mantap pokoknya. Nah, enggak lupa yang paling pokok juga dari mobil adalah mesin, teman-teman. Kita buka mesinnya. Nah, udah hidrolis ya, teman-teman, tuh lihat. Nggak pakai tuas-tuas lagi, hidrolis. Dual VVT-i 2500 cc. Nah, ini akinya baru 21 Oktober 2020, baru ganti ya, belum lama. Mesinnya tuh lihat, kinclong banget. Wes, kurang apa lagi coba mesinnya ini. Halus, kering, nggak ada celah sama sekali. Oke, buat teman-teman yang berminat untuk membeli mobil ini, mobil pejabat yang harganya itu tidak terlalu mahal, jadi harganya setara dengan Avanza. Ini saya buka di harga yang mirip-mirip Avanza memang. Jadinya daripada mungkin beli Avanza, nah mending yang ingin tampil lebih trendy atau lebih mewah dengan sedan ya pakai Camry. Memang saya akui minus dari mobil ini adalah pajaknya, teman-teman. Pajaknya sekitaran 6 jutaan per tahun. Seperti itu. 11-12 sama
pajaknya SUV ya, model Pajero atau Fortuner. Tapi it's okay, sebanding dengan kenyamanan dan kemewahan yang kalian dapatkan. Semua tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Ini harganya, harga belinya juga nggak terlalu mahal untuk harga secondnya sekarang ini saya jualkan ini. Jadi buat teman-teman yang berminat, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi di video ini ya teman-teman. Untuk lebih detail, bisa kontak langsung di deskripsi itu. Karena ini mobil tangan pertama asli, belum pernah ganti pemilik sebelumnya, asli. Dari baru, yang pertama yang punya adalah dealer, kemudian pemilik yang kedua itu ibu-ibu, Ibu Siti. Kemudian ya nanti, buat pembeli yang baru ini nanti, baru untuk tangan keduanya itu. Jadi, tunggu apa lagi untuk mendapatkan mobil yang istimewa dengan asal-usul yang sangat jelas? Ya, ini jawabannya Camry ini. Tuh lihat, nggak ada celah sama sekali untuk kalian tidak menyukai mobil ini. Mewah sekali. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja video kali ini tentang Toyota Camry 2.5 tipe G tahun 2012 NIK-nya, tapi pemakaian atau pembelian di 2013. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa, kalau mau membeli mobil ini silahkan hubungi kontak saya yang ada di deskripsi selama persediaan masih ada. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah, see you.